Polda Metro Jaya menangkap dua pelaku pembunuhan wanita berinisial TR. Yang mayatnya ditemukan terbungkus karung di kolong tol Cibitung Cilincing, Jakarta Utara. Kedua pelaku pembunuhan wanita tersebut yaitu Volly Willy Aritonang dan M. Furkon. Pelaku menghabisi nyawa korban lantaran menolak ajakan untuk menikah. Hal tersebut dikatakan oleh Kasubdit Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya AKBP Titus Yudo Oli. Ia mengatakan, korban menuntut untuk dinikahi oleh Volly Wa. Titus mengungkapkan, pelaku sudah memiliki istri dan takut hubungan gelapnya dengan korban terbongkar. Pelaku akhirnya memutuskan membunuh korban dengan membekapnya menggunakan selimut. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi mengatakan, pelaku dan korban berkenalan melalui aplikasi kencan. Sebelumnya, sesosok mayat wanita ditemukan di kolong tol Cibitung Cilincing, Kelurahan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, Sabtu, 27 Mei 2023. Mayat tersebut ditemukan dalam kondisi terbungkus karung di lokasi oleh seorang pemulung. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!